Berikut ini cara untuk menyambungkan OTG di HP Vivo dan cara untuk mematikan. Jadi kalau kalian mungkin baru pertama kali bisa ikuti cara berikut ini. Pertama, kalau di HP Vivo kalian buka dulu pengaturan sistemnya. Ada dua cara. Kalian pertama bisa ketik di sini di bagian pencarian, ketik OTG. Nah, dia ada OTG di situ. Silakan dipilih. Silakan aktifkan. Kemudian bisa juga dari sini di bagian menu Bluetooth dan perangkat. Nah, di sini ada OTG. Kalau ingin mengaktifkan di sini, kalau untuk mematikan dengan cepat di sini. Namun kalau kalian pakai OTG di HP Vivo ini ketika tidak ada koneksi OTG selama 5 menit, dia akan off secara otomatis di sini. Nah, untuk itu kalau sudah diaktifkan, kalian bisa sambungkan headset Type-C, kemudian flashdisk ataupun perangkat yang lain. Seperti ini. Nah, kemudian kalian lihat kalau berupa flashdisk dia akan terdeteksi dan bisa kita cek di sini di bagian file manajernya dan lihat di bawah ada kartu SD. Kemudian ini flashdisknya. Setelah itu biasanya kalau kita yang menggunakan atau menghubungkan penyimpanan, kita harus melakukan eject di bagian penyimpanan ini untuk mengeluarkan. Tapi kalau berupa headset itu langsung dicabut saja. Nah, yang ini drive USB, ini ada tombol untuk eject-nya atau keluar. Kalian pilih di sini. Nah, itu hanya berfungsi hanya kita lakukan ketika kita menggunakan card reader, flash disk, hard disk. Tapi kalau berupa mouse, kemudian headset, itu langsung dicabut saja. Itu saya caranya, silakan dicoba, semoga bermanfaat.